Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Pohon Rencan Channel. Kali ini saya akan membuat kue botak karakter LOL yang lucu, cantik, tanpa squid. Simak video yang lebih lengkapnya ya. Pertama, saya siapkan dulu buttercream warna biru muda, warna pink, sama warna putih. Kemudian ini saya menggunakan bolu ukuran 16 cm. Hias bagian bawahnya menggunakan buttercream warna pink dulu, kemudian ditimpa menggunakan buttercream warna putih, lalu berikutnya dioles menggunakan buttercream warna putih. Kemudian kita oles lagi menggunakan warna pink dan berikutnya warna putih. Lalu selanjutnya saya akan mengoles juga menggunakan warna biru muda lagi. Kemudian kita menggunakan scraper untuk merapikan bagian sisi bolunya. Untuk menghias bolu kali ini saya tidak menggunakan squid ya, jadi teman-teman sangat mudah ya dalam mengerjakannya. Lalu rapikan bagian atasnya menggunakan pisau kue atau juga bisa menggunakan scraper. Kemudian atasnya nanti saya akan taburi dengan lelehan buttercream warna pink muda. Nah, ini saya lelehkan dulu ya buttercreamnya. Diusahakan jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Sesekali diangkat ya, nanti agar tidak terlalu encer. Jika dirasa belum encer, kita simpan lagi di air hangatnya atau air panasnya. Diaduk terus supaya nanti mendapat kekentalan yang cukup. Jika dirasa udah cukup, lalu kita masukkan buttercreamnya ke dalam plastik segitiga. Kemudian saya akan menuangkan ke atas kue lelehan buttercreamnya dari tengah dulu, kemudian ke pinggirnya. Hati-hati ya dalam melelehkannya biar hasilnya rapi. Setelah tengahnya penuh semua, lalu saya akan melelehkan bagian pinggir-pinggirnya. Setelah dirasa cukup, hentak-hentakan sedikit ya agar hasilnya lebih merata. Kemudian kita pasangkan topper-topper yang udah dibuat. Ini kebetulan saya toppernya buat sendiri ya, jadi bisa menjual harga kuenya lebih ekonomis. Kemudian kita pasangkan nama yang ulang tahunnya. Ini terbuat dari bahan fondan, jadi bisa dimakan. Namanya dicetak dengan huruf fondan, kemudian tempelkan marshmallow sama yupinya, dan jangan lupa taburi dengan sprinkle agar hasil kuenya lebih cantik, lebih menarik, karena anak-anak senang dengan warna-warni ya. Nah, seperti ini, cepat ya dalam mengerjakannya, juga cukup simple. Nah, seperti ini teman-teman hasil akhirnya. Semoga bisa membuat dan menambah inspirasi ya teman-teman dalam membuat kue ulta. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.